Yo, halo guys. Seperti biasa, di sini udah ada depan kalian adalah kapal ITDDX. Nah, kapal ITDDX ini adalah kapal Battle Pass level 40 yang bisa kalian dapatkan nanti di Battle Pass Mei ya, teman-teman ya. Di Battle Pass Mei, kalian bisa mendapatkan dari ITDDX ini di level 40 ya. Untuk spesifikasinya, dia mempunyai 4 meriam, mempunyai 3 rudal dan punya 2 slot torpedo. Meriam otomatisnya ada 2. Terus ada pertahanan udaranya cuma 2. Di sini bisa dikategorikan dari ITDX ini cukup berat di bagian pertahanan udara karena cuma memiliki 2 slot pertahanan udara. Helikopter juga cuma 1 di sini. Untuk build-nya sendiri aku pure pakai item bawaan. Udah ada MK2E, ini adalah rudal terbaru di tier 3 sama Skull Naval. Navalnya juga tier rudal terbaru di tier 3. Untuk Naval harganya 14 juta. Untuk MK adalah 3.750.000. Ada juga dari Otto Leonardo, ada Sopra Ponte, ada A224 SLWLT. Ini adalah torpedo terbaru di tier 3. Jadi untuk MK, Skull Naval, Otto Leonardo, Sopra Ponte, terus dari A224 SLWLT, ini adalah perlengkapan terbaru di tier 3 nanti, teman-teman. Dan pastinya ini rilisnya di bulan Mei ya. Mei berarti otomatis pure semua dari list. Kalau untuk globalnya biasanya untuk perlengkapan itu 3 hari setelah alpha test, berarti di tanggal 28 atau 29 itu udah rilis buat globalnya. Nah, untuk kapalnya tersendiri itu ada tanggal 1. Thank you.
seperti ini adalah kesimpulan dari IT.X. Jadi ya standar sih kalau menurutku ya untuk, tapi agak kurang, ada yang kurang dari IT.X ini. Tapi sih untuk kapal ini kalian bisa dapatkan nanti ya. Kalian coba sendiri, karena kan juga gratis juga di Battle Pass level 40. Nanti kalian bisa coba sendiri. Kalau menurutku ya bagus, tapi ya lumayan untuk speknya sendiri lumayan. Terus dia punya apa tuh namanya meriam juga. Meriamnya sih sakit sih, just meriamnya. Terus kalau untuk slot rudalnya juga mantap, apalagi punya torpedo. Satu paket komplit untuk ITDDX. Ratingnya misal 50 sampai 100 80%. 80% ini kapal rekomendasi buat kalian beli atau bukan kalian sih, buat kalian dapatkan 75 70 sampai 80% wajib kalian dapatkan nanti di Battle Pass level 40, teman-teman.